Convoy, chassis bus Volvo. Ora. Bene. Terus. Chassis bus keempat. Ini kelima. Driver lintas. Absen dulu. Chassis bus dari Swedia langsung. Iya, suara kata mundur deh. Mundur. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Hari ini ada 12 sasis bis. Alternator ada dua. Ini dimatiin bisa dijalan di sini. Siap dikirim ke karoseri Laksana Adipotro Tantrum. Driver-driver lintas ini guys. Ini lintas Sumatera, ini lintas Jawa. Untuk chassis bus Volvo ini, untuk fitur keselamatan dan kenyamanan, untuk gas dia udah pakai elektrik pedal gas. Elektrik pedal gas. Untuk brake ada ABS juga, udah ABS braking system, electric braking system, udah ada anti lock braking system. Oke. Untuk steering dia sangat ringan ya. Steering sangat ringan. Dia pakai hydraulic power steering. Dia menggunakan hydraulic power steering. Aduh, bos. Untuk rem itu rem cakram semua ini. Semua roda udah rem cakram. Untuk rem menggunakan cakram. Oke, kita lihat untuk bagian remnya. Oke, ya sudah cakram. ABS, ABS. Oke, di sini ada electric stabilizer. Stabilizer. Ada sensor ini. Oke. Elektrik sensornya di sini ya. Oke, mantap. Untuk ban menggunakan merek Michelin semua. Ini tangki hidrolik buat power steering. Ini untuk coolernya.
motor sama radiator di sini. Kaki-kaki ini sudah dilengkapi dengan air suspensi. Air suspension. Nah, pakai elektrik ya, ada switch-nya. Ayo, Pak. Okay. Switch-nya di on, kelihatan langsung naik. Oke, okay. Begitu juga dengan yang di belakang, langsung naik. Nah, kalau yang ini dia pemasangannya sudah masang chassis bus. Kalau sudah di karoseri baru dipasang. Sudah di karoseri baru dipasang. Untuk bannya menggunakan Michelin. Oke, ini suara engine Volvo B11R. Langsung mati. Jadi itu sangat hal yang praktis untuk mekanik saat melakukan servis. Borong 6 chassis Swiss. Sorry. Tanya, Bang, gimana rasanya, Pak? Disini sangat nyaman dan steeringnya sangat ringan. Wah. Kenyamanan saya akui luar biasa. Wih, kenyamanan luar biasa, steering nyaman. Nyaman. Tenaga. Tenaga dijamin jos. Jos. Untuk menerjang lintas kota ataupun antar provinsi. Yes. Siap ke Medan ini. Siap. Langsung ke Medan bisa ini. Siapa ada di Medan dong? Halo, yang dari Medan untuk pengusaha-pengusaha bus di sana. Volvo bus ini sangat recommended untuk jalur Sumatera. Wis, mantap.